Iya, ngomong apa? Aku suka dia, Ma. Aku sayang dia, Ma. Sinar hidupku ini tentunya untuk si dia. Kalau versi Gun, aku sayang dia, Ma. Enggak, setahu gua. Dalam-dalamnya lautan impian. Lebih dalam lagi cintaku. Kalau gua sampai bawah ntar Manis nggak tahu bedanya Igun sama Ayu Ting Ting yang mana. Oh iya. Oke. Judul hari ini judulnya adalah ada pepatah yang bilang bunyinya baca. Ya, ya. Udah nyontek aja enggak, udah nyontek aja tetap salah. Kalingan bulu mata. Judul hari ini judul kalingan. Tapi kayaknya gua ngacak kurang tebal dah, Yu. Oh, kurang panjang. Dia pengen kayak orang Turki, Yu, katanya, Yu. Iya. Kurang panjang. Cukup ah gua bilang mah cukup. Oke, udah bagus. Udah. Ya udah. Yuk. Oke. Judul hari ini judulnya adalah ada pepatah yang bunyinya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya punya suara bagus, pasti suara anaknya bagus. Juga dong. Bagus juga dong. Kalau orang tuanya punya suara bagus, anaknya juga punya suara bagus juga dong. Kalau orang tuanya punya wajah ganteng, pasti wajah anaknya ganteng juga dong. Tapi ya, tergantung juga belum. Kalau orang tuanya OP, anaknya belum tahu deh. Gue punya anak, lo kapan? Gue emang nggak bisa punya anak. Tapi... jangan melenceng. Oh nih. Melenceng deh. Ada kan ham? Iya. Jangan merem mulu, mata merem mulu dari tadi pagi gue liatin. Nggak enak yuk liat nih. Nggak enak. Bergaya ala mikir. Ya kalau nggak Sabtu Minggu ya. Garing. Orang tuh pada saat gue tanya buat lo kapan, lo langsung jawab. Kalau nggak Sabtu ya Minggu, tungguin aja ya. Gitu jadinya lucu. Ini jadi turun ah. Oke. Nah sekarang ini kita masuk ke dalam segmen Browpot, Brownies Podcast. Browpot, Brownies Repot. Oke, kita ke sebelah sini. Igun, Ayu. Ya. Podcast. Oma tengah, Oma ya. Lu situ bisa. Kalau gua tengah. Iya. Sini Bun. Cek. Apa panggilnya? Bun. Oh Bun. Dan sekarang ini kita masuk ke dalam segmen Browpot, Brownies Podcast. Kita akan bahas banget sama Browpot. Mendingan Browpot apa Browbot? Browpot ya kan? Jadi kita akan bahas kisah cinta Ayu dan Ivan Gunawan. Cek. Yang bikin baper. Dan spesial di Brownies kali ini kita akan kedatangan pakar cinta, tapi ini adalah pakar cinta yang mendunia. Siapa sih Pak? Yang benar dong Pak pakar cintanya. Ini benar, ini pakar cinta yang mendunia. Kita panggil langsung ini dia, pakar cinta dunia. Atasnya ada bola dunia ya, berarti emang ini udah pakarnya dua tingkatnya lu bener-bener internasional. Saya mendunia. Yuk! Pak, bolanya muter ya itu ya di atas ya. Iya Pak. Iya. Itu baru loh Ben. Berat ini Ben. Ini berat ya? Masa. Leher gua, kecekek leher gua woi. Oke, kita punya tayangan. Berat Ben, berat. Gue coba dah. Udah lepas ah, gue ngeri pala lu ntar. Gue takut itunya kenapa-napa, gak apa-apa kan? Hah? Guanya dong, masa ininya yang kenapa-napa? Ini sayang, soalnya kita jarang properti. Wen, ini rambutnya sampai terang banget. Lu gak ada warna lain emang Wen? Kita sekarang ini punya tayangan kalau Igun ini posesif banget sama Ayu. Oh God my! Oh dia posesif banget. Coba kita lihat. Oh coba kita lihat, oh God my kata Ayu. Coba kita lihat ini dia. Kenapa? Kenapa Mami tadi? Kalau ngobrol sama Ayu deh terdekat, terus siapa? Ya udah Pak, lu ngomong besok dari jarak 3 meter, terus deket-deket. Kalau disensi habis pakai bulu mata baru. Lah, itu kan ngomongin profesional ya. Kalau dilarang-larang. Lu bisa nggak jangan deketin Ayu? Lu bisa nggak jangan deketin Ayu? Lu bisa nggak jangan deketin Ayu? Emang kenapa? Kan bahas kerjaan. Bisa nggak bahas kerjaan di tempat lain? Kan ini lagi syuting. Oh, oke. Maaf ya Pak. Ya, gue maafin. Ya, lu sekali lagi. Abis lama gue. Abis lama gue. Gue bingung sama Wendy ya men, posesif banget jadi orang kan kita. Kok sama gue sama Igo? Iya maksudnya, gue sama Wendy bingung kok dia posesif banget ya. Lu kenapa lu posesif banget sama Ayu? Semenjak dia pasang bulu mata dia semakin posesif, Mak. Oh. Yes. Gue bukan kasihan sama Ayu ya yang tadi ya. Gue kasihan sama kamera handphonenya, ketutup semua tuh. Iya. Jadi gak kelihatan sama sekali. Penuh. Jadi kalau gue bisa bilang ya, kalau gue udah sayang banget sama orang, udah gak bisa bercanda. Oh. Bentar. Dimas, jangan main handphone, ketawa ayo Dimas, tentai. Oh gila deh. Ragil jangan main handphone, Gil, tapi uli masih aja lu Gil, burungnya hilang deh. Ragil burungnya hilang kan? Iya burungnya. Ayo aku beli 10. Apaan? Tapi uli. Burung terbayarin. Ragil. Ragil hilang dong. Burung lu hilang. Burung lu hilang, burung gua juga. Beda. Ya kalau lu kan burungnya dihilangin, ini kan beda. Dilepas, maksudnya dilepas. Iya soalnya gue nggak taruh kandang Oma, kan yang diikat kayak rumah lu itu dulu yang jinak. Tetap kalau malam mah mesti dimasukin kandang mah. Oh. Iya. Oke, jawab sama gue, kenapa lu posesif banget sama Ayu? Kenapa lu posesif? Iya posesif, gue nggak demen aja kalau dia diajak-ajak ngobrol sama orang deket-deket gitu. Ngobrol. Tapi kan kalau kombrek kan orang kan namanya bersosialisasi boleh ya, kali. Nggak bisa. Lu gua aja gue bebasin ngobrol sama siapa aja. Nggak pernah gue ngobrol, lu pernah liat gue ngobrol nggak? Gue istirahat aja, gue gak pernah pindah dari tempat duduk gue. Handphone doang. Gue aja gak pernah ngobrol sama bintang tamu. Ya tapi lu selalu ngobrol kan sama satpam, gue tau lu godain satpam. Itu yang gue gak suka. Lu gak security di depan sampe lenje banget. Gue bingung. Tersangka orang bener lu. Tuh lu takut. Enggak, gue gak takut. Ya emang lu kita kumpulin security. Ini nasib sebagai seorang biduan, ngerti gak? Tapi kalau kita nggak baik-baik security, kalau kita digoda orang, ayo. Ya, coba kan cuma tinggal ngomong doang, Pak, amanin saya, nggak perlu lama-lama. Menurut pakar cinta, kalau posesif gini gimana sih pakar cinta? Hubungan yang penuh dengan keposesifan itu tidak bagus. Nggak bagus sih pakar. Ayu itu punya hidup. Betul. Dia bisa bergaul dengan siapapun. Setuju. Lu nggak boleh larang-larang, hah? Ayu boleh bergaul dengan siapapun kecuali satu orang. Siapa? Mamat, si Mamat tuh tadi tuh ada. Sower. Hei, kok jadi dia? Enggak, tapi gue yakin Ayu pasti karakternya lebih posesif dari gue. Tapi kalau lu, kapan kadang lu cemburu kalau ngeliat Igun? Jujur? Enggak, gue mah gak pernah Oma. Jujur? Enggak Oma. Ada gak? Pernah gak? Lu pasti cemburu yuk. Gak ada Oma, biasa aja. Lu Gun tau gak? Kapan dia saat cemburu sama lo? Maksudnya? Dia kapan saat cemburu sama lo? Nggak tahu, nggak pernah diliatin sih. Nggak pernah diliatin? Iya. Tapi kalau lu mah jujur aja gitu, langsung cemburu, langsung to the point. Nggak, dia juga nggak pernah ngeliatin, Oma. Lu yang kemarin tahu-tahu dapat kue dari Didi Riyadi, gua cemburu. Itulah dia. Ya iyalah. Dia cemburu Yu, dia sayang banget. Cemburunya karena Igunnya nggak dikasih juga gitu kan. Bukan karena didinya kan. Jadi menurut pakar bagaimana nih? Kalau menurut saya semua tergantung dari Ayunya. Ayu suka gak diposesifin? Kalau Ayu gak suka, lanjutkan Gun. Emang ada solusi dong. Mungkin dia posesif karena dia takut kehilangan lagi Ben. Kemarin-kemarin kan sempat merasa kehilangan. Sejujurnya. Oh Firman. Ku tak bisa. Tak bisa hidup tanpa ada kamu. Orang dikasih tahu malah nyanyi. Bopak kayak, bopak kayak gitu langsung tebas. Sekarang kalau ada pertanyaan apa, jawabnya harus pakai lagu ya. Harus bisa cepat. Oh ya. Gitu. Oke. Okay. Ya, tanya dah tuh. Aku ada tayangan Ayu dan Igun sering berpelukan loh. Ih, di mana? Coba kita lihat tayangannya. Hugging each other. Nggak pernah. Ya kalau memberikan jangan peluk, merem, kalau kasih pelukan buat saya itu bentuk sayang, perhatian, bentuk sayang yang menurut gue pribadi jangan itu masih ada batas kesopanannya gitu. Karena buat gue, karena ngapain lu? Gue bilang kalau ini anak berdua jadi seru tahu iya. Pasti. Karena menurut gue pertama pelukan itu kan bisa memberikan kehangatan gitu. Betul. Bahwa kenyamanan bisa memberikan ketenangan gitu. Jadi ya apalagi kan ini kan kita kerjanya di televisi, nggak mungkin saya cium Ayu gitu kan. Yeah. Ntar cium kita senang sesaat acaranya bungkus. Iya kan? Gitu. Jadi ya kan saya kan juga mikirin, saya juga mikirin perut-perut yang lain gitu. Iya, sama makanya ini juga lagi cari makan. Iya kan, jadi peluk tuh udah perut gue udah pol banget, udah gitu. Ya pokoknya kalau urusan yang lain nanti tinggal urusan berdua lah. Iya gitu. Iya gimana? Iya. Kita bikin mata gue kurang terlalu ya. Oke. Gak usah. Tapi kalau Igun itu orang yang gimana sih, menyenangkan gak sih menurut lo? Dia menghibur. Kayaknya gue dulu pernah bilang sama dia, kayaknya gue kalau sama lu gue bahagia dah, karena gue pasti ketawa mulu sama dia kayaknya. Dulu tahun berapa itu ya gue ngomong? Tahu. Kok pakai dulu sih yuk? Sekarang emang udah enggak? Ya masih ketawa mulu sama dia mah, walaupun terberantem, terbaik. nah itu biasanya jodoh. Nggak, tapi kalau lagi kita berantem, lagi cuek-cuekan gitu, lu ada kayak pernah nggak kayak ngerasa kangen sama gue? Ya kangen mah pasti iyalah. Ada. Lo kalau lo sekarang gue tanya, lo udah kangen gak sama dia? Ada. Gue pernah mimpin dia, gue sering mimpin dia juga. Kemarin lo belum lama mimpin gue ya? Iya, gue mimpin lo. Apa ya gue kecewa? Ih, gue gemes udah kayak gini gak kawin-kawin, kesel tau ih. Ya susah, mau gimana lagi? Coba kapan lo mimpin tuh? Belum lama, A. Gue cerita, gue kayaknya jadi rencana mereka itu, mereka pengen saling mimpin satu sama lain, abis itu saling ngedukunin satu sama lain. Wedi sering banget mereka dukun, Wedi. Terus? Enggak, tapi gue kalau sama Ayu tuh gue gak tahu apa, gue kayak percaya gini loh, maksudnya gini. Kadang gue kalau ngeliat muka dia aja sampai enek-enek banget, Oma. Iya. Tapi ya itu balik lagi kalau orang udah ada eneknya, itu biasanya mau ngejauh seperti apa ya dideketin aja terus gitu. Susah. Gue diapa juga susah gitu ya. Iya, tetap terlintas dia aja, iya, Ayu aja. Ajian-ajian Depok kan emang paten. Entah kata orang bener. Masalahnya gue udah dituduh tuh begitu tuh. Masa? Iya. Oh ya? Masa Depok kalah macam gue. Makanya gue lagi sama master, masih ngurusin. Maksud gue gini, gue lagi cuci muka. Set gue ngeliat, kok ada Ayu di belakang gue. Gitu ngerti gak sih kayak, oh arwah masuknya ya. Itu masuknya arwah dong. Ilmu lu mantep yuk. Iya, dari gue mah gue iain sekalian. Wah, gue dibilang pakai ilmu. Iya. Ya. Oke, tapi kalau menurut pakar cinta dilihat dari zodiak Ayu dan Igun gimana? Ayu zodiaknya apa? Ayu Gemini. Gemini ya. Igun itu Capricorn. Aquarius ya. Sama kayak Abelkis. Iya. Iya. Kalau menurut saya Gemini sama Aquarius. Gemini tuh dua sisi ya. Gem sama mini ya betul. Bukan. Logonya. Kalau Aquarius kan cewek megang ini. Capricorn kambing. Kalau Aquarius tuh apa logonya? Aquarius. Lupa gue kayaknya ininya. Oh, jual kaset enggak CD. Enggak. Atasnya kambing ada ikannya ya? Enggak. Kambing ya? Kambing Capricorn. Ya ngomong aja di komen bro ini ya Instagram coba apa ya? Logonya Aquarius. Ayu, show-nya lahir tahun berapa? 1995. Saya kebetulan 92. 92. Woy, elemennya punya, apa? Woy, elemennya sio, apa? Sio monyet. Sio monyet. Sio monyet. Oh, monyet. Sio ayam. Oh, monyet enggak demen makan ayam, enggak bisa nih. Itu apa? Babi. Gua sio gua kambing. Lu ayam. Ayam. Ayam, monyet, babi, kambing. Ntar aku cek ya sio ayam sama monyet gimana peruntungannya. Iya. Nah ini ada mbak. Jadi ada banyak yang mau gue cek. Pertama keberuntungan, kedua kesehatan. Ya. Jadi kalau suatu saat gue benar-benar jadi sama Ayu, gue mau cek gue sehat atau enggak, Ayu sehat atau enggak, gimana gitu. Deh. Oh, yang ketiga. Tapi bener gitu ada orang nikah tuh gitu. Pertama gue ngeliat sio, sio. Kedua adalah kesehatan. Ya. Yang ketiga perjanjian harta. Oh, perjanjian harta. Oh, karena gue nggak mau kalau dia jadi nama gue nggak mau harta dia dibawa ke gue. Oh. Jadi baru itu laki-laki Oma. Iya. Jadi itu baru laki-laki. Jadi tahu berapa uang yang gue punya, berapa aset yang gue punya, yaudah pakai aja itu. Jadi uangnya Ayu, uang gue, uang Ayu. Iya. Lah emang begitu kan biasanya. Lu nggak boleh megang, uang gue yang megang. Iya. Jadi intinya Ayu cuma pengen lu kerja Rodi, itu aja udah. Nyari duit, uangnya Ayu. Iya gitu. Berarti gue udah nggak bisa dicet-cet sama Eno lagi dong. Hah? Eno chatin langsung ke Ayu. Langsung ke Ayu. Jadi Eno yang laporan, Bu Ayu, uang Pak Igun udah masuk. Iya. Jadi gini, gitu. Perhatikan gue tanya sama Ayu gini, yuk uang gue udah masuk. Belum. Gimana tuh? Jadi biar gimana tuh nih? Biar ada korelasinya. Antara Ayu sama Eno. Ayu megang kartu debit lu, Eno yang tahu pinnya. Udah, jadi kerja sama. Lah, enggak, kalau gue nih, gue pengalaman dari bapak gue ya. Kalau misalnya gue suatu saat gue punya istri gue harus tahu pin ATM gue. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau enggak, repot kayak bapak gue. Bapak gue pas meninggal, ibu gue itu nggak tahu pin ATM bapak gue. Yang ada kita mau ngurusin ATM aja ribet banget. Oh. Jadi lo harus tahu ATM. Lu mau kemana sih masih muda? Cepet-cepet banget, buru-buru banget. Mau kemana? Ya nggak mau kemana? Mau kemana? Orang lagi tidur aja bisa hilang. Mau kemana lo? Ya jangan begitu. Ya gitu ya. Nggak, jadi sekarang gue tanya. Iya, duit lo duit dia juga. Ya. Duit dia gitu. Tapi duit lo jangan megang, gue yang megang. Iya. Gun, nasib lo sama gue. Sama, gue juga gitu. Gue juga gitu, makanya itu baru laki-laki, Bos. Makanya Serwenda dari uang dia dagang daster, dagang cumi, itu begitu. Itu pinter udah begini. Ya Allah, sampai dicerak-cerak gitu. Dia apaan sih orang lagi ngomong, gila deh. Iya lu. Oke, Browpot kali ini cukup karena pembahasan kita. Enggak, namanya mesti Browpot. Ini perasaan di telinga gue. Ini namanya Browpot, bukan Browpot. Gitu. Browpot, bukan Browpot. Oke. Ini kali ini kita kedatangan artis ayah dan anak yang gayanya. Udah. Ya udah. Udah. Ayah dan anak yang gayanya 11-12 alias mirip banget. Kita panggil langsung ini dia. Ian Kasela dan Hugo Kasela. Silakan duduk. Oke. Hugo usianya berapa sih Hugo? Sekarang aku masih 15. 15. 15. Oh tua aku setahun, aku 16. Mas Ian, berarti Hugo ini anak pertama ya? Anak pertama. Silakan duduk Hugo. Ya, jadi Mas Ian tuh anaknya ada berapa sih Mas Ian? Alhamdulillah nomor 1 ini Hugo. Nomor 2 Farel. Farel. Beda 2 tahun, nomor 3 Valentino. Oh Valentino. Valentino. Iya, karena dia lahir di bulan Februari tanggal 14. Oh Valentine. Oh yes. Valentine. Gitu. Ini viral banget di TikTok kalau Hugo ini bangga banget sama papanya Ian Kasela. Coba kita lihat tayangannya ini. Hugo nyangka nggak sih akan se-viral itu videonya? Awalnya sih ya nggak senyangka bakal se-viral ini. Aha. Awalnya kayak paling ya biasalah gitu, paling orang-orang sekedar tahu aja nggak bakal serame ini gitu. Iya. Yeah. Akhirnya katanya viral. Iya, nggak taunya viral kan pas udah buka TikTok lagi, wah rame kok ini gitu. Oh. Emang nggak dibubarin itu kalau pada rame begitu? Iya. Ivan, mereka sudah ngikutin prokes. Oh. Pertanyaannya Papa dinas di mana ya? Dinasnya di panggung ganti-ganti. Gue sih paling gue waktu Ian pakai baju merah itu tuh. Pada gini, semua pada mamerin Papa pakai baju dinas. Semua kan orang mikirnya beda-beda ya. Bapaknya lagi begini. Tapi itu keren loh. Gue juga nggak nyangka Ben. Nggak nyangka maksudnya kok bisa. Ya maksudnya dia awalnya nggak tahu juga. Nggak tahu, gue nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Tiba-tiba, Ian anak lu viral tuh gitu ya? Nggak sih maksudnya tiba-tiba ya pas kita kan iseng juga lah buka-buka. Loh kok ada muncul lihat, loh kok kamu udah banyak banget yang nge-view dan rame gitu. Banyak juga yang nge-DM, fans Raja juga banyak ngasih tahu. Loh kok bisa? Aku mikir akhirnya gitu loh. Nih anak kok kreatif juga dia gitu loh. Ngedit sendiri. Nyari baju gue yang lebih tadi yang baju merah. Itu kan tahun berapa? 2006. Tahun 2006. Tapi kalau baju-baju koleksi Mas Ian tuh disimpan di rumah rapi. Ada beberapa yang dikasih Ivan Gunawan juga ada, by Ivan ada. Masih ada emang? Masih ada yang hijau itu. Enggak, gue dulu pernah ikut kompetisi nyanyi. Gue pernah kompetisi nyanyi ya waktu itu sama Mas Ian ya. Lagunya apa? Lagu-lagunya Raja waktu itu. Aku bukan Raja. Bukannya aku, coba lagu itu lu berdua sama Mas Ian. Coba lagu itu, Mas Ian. Bukannya aku.